Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi tutorial mengenai bagaimana cara mendowngrade PHP versi 7 ke PHP versi 6 ya, pada Linux Ubuntu versi 16.04. Langsung saja saya tunjukkan teman-teman. Saya sudah siapkan tutorialnya di sini ya. Pertama kita akan membuat file monitornya dulu untuk ngecek bahwa nanti PHP ini versi berapa ya. Yang kita paste di sini. Nah, isikan scriptnya ini ya. PHP, PHP info, kemudian diakhiri dengan buka kurung tutup kurung titik koma ya. Terus tutup PHP. Kemudian simpan. Ctrl X, jawab ya, enter tadi ya. Karena tidak ada perubahan, maka setelah saya Ctrl X langsung keluar. Nah, intinya pertama membuat file ini. Kemudian yang kedua, coba kita panggil filenya di sini. Ya, filenya ini IP server saya, ya, IP privat. Nah, ini versi 7 ya, versi 7. Nah, sekarang akan kita downgrade menjadi versi 5.6. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita ikuti langkah-langkah ini, sudah saya siapkan. Oke. Enter to continue, enter saja. Kemudian kita update sini. Oke, kita update. Kalau get-nya dapat berarti ya. Kemudian kita install. Install, kita paste di sini atau diketik. Nah, nanti di tempat saudara akan diminta untuk jawab yes, enter ya. Karena tadi sudah saya install, maka langsung keluar. Nah, nanti setelah diinstal tempat saudara, nah nanti akan muncul tanda pagar seperti ini, akan kembali lagi ke CLI ini. Nah, kemudian kita pilih apakah dari 7 ke 56 atau dari 56 pengen ke 7. Nah, karena kita mengingat dari 7 maka kita pengen ke 56, maka kita ketikkan aja ini. Kita balik ya, kita balik yang bawah dulu. Oke. Kemudian kita ketik yang atas, kita restart. Oke, coba sekarang kita refresh di sini ya. Nah, sekarang berubah menjadi 56. Nah, ini tadi scriptnya. Nanti akan saya apa namanya pasang di deskripsi video ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.